Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Najib file petition kepada agensi PBB minta dibebaskan. Kuala Lumpur dan Seri Najib Razak memfailkan petition kepada Kumpulan Kerja Penahanan Arbitrari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWGAD bagi meminta dibebaskan atau dibicarakan semula. Ia susulan hasil pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri itu sekaligus didakwa mempunyai kecacatan serius dan melanggar undang-undang antarabangsa. Peguam mewakili Najib, Tan Sri Muhammad Jafi Abdullah berkata, anak guamnya memohon panel UNWGAD membabitkan 5 pakar keadilan antarabangsa memutuskan bahwa penolakan rayuannya pada 23 Ogos adalah tidak adil, melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan.